Menyambut pemilihan gubernur dan wakil gubernur Nusa Tenggara Timur periode 2018-2023 pada pilkada serentak, warga di Jalan Bajawa, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Obobo, Kota Kupang, khususnya di tempat pemungutan suara, 23 mendesain TPS mereka dengan ornamen Piala Dunia di momen pilkada serentak yang bertepatan dengan hajatan Piala Dunia. Pantauan Tribrata TV pada TPS ini digantung jersey tim nasional sejumlah negara dan juga klub sepak bola papan atas dunia. Selain itu, juga ada sejumlah bola kaki yang digantung di TPS ini. Para petugas KPPS di TPS ini pun menggunakan kaos jersey klub sepak bola papan atas dunia saat melakukan perhitungan suara. Suasana TPS bernuansa Piala Dunia ini pun terpantau aman, di mana para warga pun sangat antusias dalam memberikan hak suaranya hingga perhitungan suara berakhir. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Leader Ismail, Tribrata TV, Salam Tribrata. Nomor urut 3, sah.